Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kok kamu gitu jawabnya? Waalaikumsalam. Gak gitu, coba sampean yang salam. Coba kami yang salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Masih pagi tapi ini hati-hati kalian kalau mau ke Jerman. Kenapa? Hati-hati kalau mau ke Jerman. Kenapa? Kalian kayaknya jodoh. Nggak tahu. Yun. Dalam. Sekarang hari apa? Hari di mana kamu mencintaiku? Tidak ada celah untuk kamu menggombaliku, Mas Roni, sekarang. Oh, ngono ta ya? Serius? Iya. Oke, kita lihat saja nanti. Yun, iku trek. Treke kate digambari apa? Digambari cintaku bersamamu. Kita bikin romantis. Arek gatel nih. Ya Allah. Macet-macet Mas, beri sinyal. Iya, enggak apa-apa. Soalnya sing lancar kan cintaku padamu. Kita bikin gak ngono. Ya, gak oleh. Mau. Ya nikin diamuk nggo. Ya Allah. Tadi itu adikku kemana? Pup. Oh. Aku efisien, nyariin. Efisien temenan Yun. Hah? Efisien temenan. Are. Iyo. Are. Iyo. Maaf Yun. Mas. Sepertinya yang akan berangkat ke Minang duluan adalah Anas. Saya kenal Minang sih ambil Anas. Kamu nanti tak kasih informasi aja ya. Kok malah dia yang duluan? Kan aku kakaknya toh. Nanti kamu coba telepon Anas. Loh, serius. Gak iso aku pokoknya. Nas, kamu apa Yun dulu yang kesana? Siapa yang cepat dia yang dapat. Gak kayak gitu. Sini mana orangnya tadi yang bilang kok Mas? Nas, Bundi, gini Nas. Bundi lari nih Wau. Siapa cepat dia yang dapat? Iya kan? Nggih. Nggih. Sampean harus bisa bahasa Jawa riyen. Cobi, niki. Lari-lari sampun nedhi napa dereng? Sampun. Nggih. Sampean tanglet to, sampean tanglet to niki, tanglet lari-lari riyen. Kanggo langin ngapunten kula sing semaput. Pripun? Geger napa pripun? Geger napa pripun? Apa itu? Ngono ya. Apa itu artinya? Kamu ya tak kok. Kamu tak pro gelem. Iya ta? Iya ya. Oh enggak. Ngapunten sepurane. Enggak, sekarang kamu tak pro ya. Apa itu pro? Awakmu tak pro ya ngono. Awakmu tak pro ya. Apa ibu saing? Enggak. Maya Yun. Gak harus apa. Kita habisin ini. Enggak apa-apa, nanti tak bilangin. Kan dia punya kakak cewek kan calonnya. Iya.
Ya nanti tak biarin tak itu aja, nanti tak itu tak bilang ke dia. Bilang gimana? Nanti enggak usah direstuin aja sama yang ini. Dia udah bilang kok, aku enggak bisa dengerin apa kata orang soalnya aku punya mata untuk melihat bukan punya telinga untuk mendengar katanya. Jadi enggak ngurus omongan orang apapun terhadap kamu, tapi aku tetap percaya sama kamu kok. Anjay. Dia kok bucin banget sama Mas Roni. Iya. Iya. Aku heran. Bukannya kamu juga seperti itu, Adix? Kenapa kamu mengomongkan Anas? Lebih baik aku mengomongkan kamu dengan bundamu. Kalian tahu enggak? Enggak mau, jangan bahas itu. Ya ini Mas Roni, aku kalau di konten enggak mau sama bunda karena aku udah gini kan. Takutnya itu aku ke kalau ini lagi ya, gini-gini lagi. Itu masalah kecil kemarin gara-gara cincin itu loh, dulu aja dari yang dulu itu loh. Kita belajar dari itu, jadi kita hanya saling menguatkan di belakang layar. Yun. Dalam. Bojo. Kenapa bumi itu bulat? Oke, kayak mau rembo ngomong bojo, unu mau. Yun. Dalam. Rasanya jatuh cinta gitu ya, Yun. Coba ceritalah. Gimana? Ini loh maksudnya kan gini kan, kan sampean kayak itu pas dia ikut kan ya aku seneng banget itu sampai loncat-loncat tuh. Sampean tahu sendiri. Padahal anak-anak kemarin kan kue pio itu kan di konten saling serang. Padahal sampean sendiri kan tahu kan, aku di sana loncat-loncat, terus bahagia banget aku di sana. Kenapa ini gitu? Ya jatuh cinta itu ya seperti perasaan kita berdua gitu loh Mas Roni. Iya betul-betul, bener. Kamu jawab gitu. Soalnya apa? Karena sejatinya orang yang jatuh cinta itu tidak bisa diucapkan, tapi hanya bisa dirasakan. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Gak pengen. ya Allah. Tapi berkat kamu dengannya Anas sekarang bahagia, adikmu Rido bahagia, banyak orang yang bahagia ya tanpa kita sadari. Tapi ya, sayang kan? Kamu yang terluka. Aku terluka lapo gak, Yun, lo jangan ngawur. Enggak. Bukan Mas Roni. Aku kemarin sampe tak tandai iku lo ning postingan iku kan. Dek, pas bapak jadi jenderal, aku jadi jenderal, terus Mas Ana jadi jenderal itu. Lah kamu kenapa nyoper sendiri itu aku? Sampai geli aku di ini. Aduh. Nih Mas Roni ini ngapain ini? Tabrak gitu. Gak apa-apa Yun, tapi kan anu Yun, apa namanya? Tapi ini loh Mas Roni, tapi memang ini loh, cinta itu tidak bisa diucapkan dalam sebuah kata. Telan ada jatuh cinta, telan ada jatuh cinta yang ngene-ngene. Telan pipine abang, jarno Ben. Dek, inget dek, cinta gak selamanya indah dek. Wah iya kono. Apa ini nganti ceblok. Ya Allah, ya Allah. Kamu tahu gak itu tadi apa Mas Roni karena ini jatuh? Apa? Karena getaran cinta. Hahaha.
Ya Allah, ya Allah. Kamu wes ma'amah? Ini salah jawab pasti ini. Sebentar, sebentar. Sudah. Alhamdulillah. Ya wes. Aku ki mek takok tok wis maem ta gurung sudah ya wes. Nanti Pak RT nang kono Pak RT. Pak RT pulang tadi. Loh, ke sini katanya itu kejutannya. Kan di Bapak RT. Iya, kejutannya. Ini katanya anu Pak RT habis ini mau itu tur ke Papua untuk ini. Memastikan kan Pak RT kan senang tur. Memastikan Medan. Jadi nanti ya. Pak RT habis ini ke Papua, teman-teman. Dia nanti buat teman-teman yang pengen foto-foto sama Pak RT bisa ya. Ya, mungkin dalam waktu dekat mungkin dia mau ini. Katanya yang kemarin itu apa itu Mas Roni? Apa? Pulau apa nyebrangnya pakai perahu itu kurang lama. Oh, berarti Pak RT. Iya, 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 iya. Lek nang Papua nang perahu itu seminggu. Satu minggu itu kalau ke Papua. Nggih. Nanti itu ya tanyain ke Pak RT kapan Pak RT ke Papua gitu. Aku bariki ya, bariki aku arep undang cewek ya. Undang cewek. Iya. Moh. Dulu lapo. Anu. Yo yo wes, undang nanti kalau nanti kamu di Japri kamu aja lo ya yang ini. Ya mau aku. Orang kemarin itu lu sama siapa ya? Yang terakhir aku sama cewek itu sama Mbak itu loh yang kemarin anu Mbak Mas. Siapa? Yang pakai ini loh. Coba ngarit itu yang pernah tak suruh teriak di mobil. Kata teman-teman artis. Sing sapa sih? Siapa rek? Sopo rek? Sopo? Siapa tahu kamu jadi milikku. Wis Yun, aku ki aku mek satu kali dua kali lho kembali cowok. Ojo terus nanti kamu anu lho apa? Nyaman lho. Wedhiku kamu sama Pak RT nanti ndek kandang ngapa-ngapain dan aku juga takut sih. Enggak orang Pak RT ini kok jangankan wanita kalau sama Pak RT giginya aja serepan kok. Iya. Ki mau. Ya, siang itu Mas. Oh, ya. Ale, ke Ale. Iya. Langsung dia ngereok. Waduh. Ini lah nih. Enggak oh aku gitu. Ayo, iya. Yun. Kenapa Mas? Bempermu rusak, Per, ditabrai Iyun terus. Iyo, ayo kalah no Iyun pisan-pisan. Cakno jo tep-tep neng kuno. Mas Roni, bemperku depan mobil itu ini. Gue nabrak batu kemarin rusak sama adik. Enggak pulang Pak mau. Hari pertama wis ditabrak no rombong. Nabrak apa dino pertama mobil? Nabrak batu dek kandang kan ada batunya besar kan. Adikku yang nyetir. Le 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 le. Rak rak rak. Gak duk ngoten. Yo. Bumper depan rusak. Beset. Nggih, tapi yang penting cintaku kepadanya enggak akan rusak. Tidak pernah terganti. Ngono. Ya Allah, Dek, cinta tak selamanya indah, Dek. Tapi ya, kemarin trending satu ya. Nggih. Makasih buat teman-teman ya. Ya, teman-teman itu memang sobat ngarit luar biasa antusias. Apapun yang pokoknya ketika ada apa-apa itu kekompakannya itu luar biasa. Ya. Salut pertahankan buat teman-teman ya.
pertahankan yeah. teman-teman. Jadi aku pertahankan kekompakan. Misal ini Iyun itu cuma satu orang. Iyun itu cuma satu teman-teman. Kalau semua orang segitu banyaknya menginginkan apa yang dia inginkan, Iyun harus sesuai itu. Ya jujur tidak bisa. Itu adalah dirinya Iyun sendiri teman-teman. Ya biarkan Iyun berjalan dengan dirinya sendiri. Kalau kita memang suka terhadap dia, kalian suka terhadap dia, support apapun yang dia lakukan, pasti dia juga tidak akan melakukan hal yang merugikan orang lain. Ya, iya lah. Nggih. Iya, gak bisa kalau Iyun disuruh gini, suruh gitu, suruh gini, suruh gitu. Gak bisa teman-teman. Dan ini mas, pertahankan kekompakanmu ya teman-teman buat kalian. Dan aku akan mempertahankan bundamu. Anjing. Enggak, gini ya, ini sedikit ya. Kenapa kemarin itu mas Roni ya? Kemarin kenapa klarifikasinya ketak-tabrakan ke aku? Dan aku ingin mereka itu busur panah itu memang ingin busur panah itu memang sengaja aku agar busur panah itu mengenai diriku, tidak mengenai tuan putriku gitu kan. Wow. Ya ini yang ini. Kan dari kemarin-kemarin enggak bisa reda hujatan terus ke tuan putriku kan. Ya udah aku sengaja aku harus memanipulasi bagaimana caranya mereka itu harus mengenai aku gitu. Sedangkan aku jantan kan, apapun yang nyawa pun aku kasih demi dia, wes. Iya. Tidak ada yang bisa membuatku takut kecuali jarum suntik. Maaf, saya tidak berani. Iya. Wah, bodoh. Ada disuntik kayak kata disunat nunu cah. Nyowo mas, nyowo maksudnya nyowo wi. Gak wani aku maksudnya. Iya, tapi kalau kayak kamu itu menunjukkan kalau orang zaman dulu kan membuktikan cintanya itu dengan dia membangun apa itu kayak candi seperti itu kan. Kemudian dia berangkat perang. Yeah. Berapa kali perang harus dilakukan untuk membuktikan atau memperjuangkan cintanya. Ya wes. Jadi kamu ya memang harus harus melalui banyak. Ini toh Mas Roni, sebenarnya kita kan baik-baik saja kan, toh sampean sendiri juga tahu kan kemarin. Iya. Hidup-hidup selok. Kemarin itu dulu kan arahnya ke Suwana terus, ke Bunda terus. Ya udah tak arahin ke aku aja yang aku insya Allah kuat menghadapi ini dengan kekuatan yang diberikan Tuhan ke aku kan. Setelah itu, nah, contohnya kalau anak-anak ini maksa tetap aku lip sama Bunda ya. Contoh kecil, kemarin kan ada yang ngeliatin cincin gini. Akunya mau hilang. Iya. Kalau nanti dilanjutin, bahaya. Malah cinta kita berdua malah bisa putus karena teman-teman loh. Bukan teman-teman, yeah. Mungkin ya domisilinya yang orangnya enggak suka sama hubungan kita gitu loh. Iya, yeah, soalnya anu juga apa itu namanya serba salah kalau nanti Fauzana maksudnya dia melakukan kesalahan kecil itu nanti bisa jadi besar. Makanya dia enggak berani live. Sebenarnya kalau semuanya bisa terkondisikan gitu, ya mungkin mereka akan live. Kan ngono ya. Nggih. Tapi niki yo Mas nopo sampun kula sanjangi lare ni. Niku lekne live kayak dulu aja, kalau dulu gimana live-nya? Ini lo sayangku gitu. Enggak. Tapi yo ini Gini loh Mas Roni. Kan ngerti no. Enggak ngono. Fokus biasa. Bocah ini headsetan. Yun. Ngedep HP ini guyang-guyung ngedep aku. Nopo Mas. Wajah datar kan males ya rek ya. Yun. Nopo Mas. Ngerti tau kan pulau saja ini ngerti. Sampai biasanya lift. Gimana toh sayangan gitu aku. Terus
Enggak, walah. Terus biar aku jomo no kuwi maksudnya. Iya. Terus. Iya. Gimana tuh sayang gitu. Terus dia bilang, aku biasanya itu lift setiap aku mau ini apa pos lagu baru gitu. Oh, gitu ya sayang kan gitu. Ya udah, nanti liftnya kalau mau ini mau post video single terbaru aja gitu. Ya gitu. Nanti kita lift barengnya berdua kalau kita udah nikah gitu. Ya, bengong kasih tetangga yang kali. Iya, tapi setelah nikah itu harus ini ada embel-embelnya Mas Roni. Jika Tuhan menghendaki kita berdua untuk bersatu. Kan iya kan? Iya. Ya karena kita tidak bisa menyimpulkan tali simpul yang sudah diikat di pelaminan. Ya Allah, ya kita harus memahami ya. Berapa sana yang nonton? 96. Orang-orang 96 ribu, kita harus memahami seseorang yang jatuh cinta itu terkadang ya memang seperti ini ya. Tapi Mas Roni, tapi Niki lari-lari tetap bantuin sampean tau waktu PK. Iya, tapi sing aku rada gregeten iki anu kadang cek mendo. Kan kamu enggak gak left, posisiku kan jauh sama kamu. Aku komenan iyun terus aku dikongkon. Kita memang jauh tapi hati kita saling dekat. Sumpah kon ketemu ya. Kon lek ketemu aku kon tak idik-idik ambek Anas. Anas tak kon nyekeli aku ngidik-ngidik sampai muntah-muntah, Bang. Kalau gini kan komen kamu kan enggak apa-apa, iyun. Tapi kalau aku lagi live sendiri pas gabut nuniku aku live ambek sopo aiku, orang-orang iku nyariin kamu. Nah kan aku kan yo meskipun aku punya nomormu aku telepon kamu sewaktu-waktu bisa, tapi kan aku enggak mau kalau kayak gitu yo. Kamu pasti punya kesibukan. Toh kalau kamu senggang gini kamu kan juga menyempatkan live kan ngono. Nggih. Teman-teman aja aku enggak ada nyariin apalagi bunda. Rek gentil. Kan ketemu aku kan aku wis gregeten tak taleni nang wit ya cah yo. Iki engko tak taleni nang wit ngene, ru tampar baru tak uwit dikit-dikit. Tak uwit dikit-dikit sampai ampun Mas Ron ampun. Om Darmawan. Nanti tak bilangin bunda. Wis tak iki dikit-dikit ngono. Jam pinten iki? Rin, Mas Ron. Oh iya. Tambah aja cah jatuh cinta yang menunggu terlanjur cinta mati di koyangku sayang, izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tekot Yun ayo pindah live ke IG ya. Kenapa? Live IG. Live IG? Bentar. Kapan? Ya sekarang pindah ke sana teman-teman diajak di IG ae. Niki kula badhe niki ya Mas nyumbur lembu. Oh iya. Jadi ngamenten. Wis lali aku jam 11 rek. Ya malam ae engko live IG. Insyaallah. Dek langsung mikir, engko bengi selawatan rek ya ngono. Itu mana tamu iki ya? Gak ada tamu kalau minggu gini. Wonten saking niki Madiun Mas. Cuk Bundino ana tamu. Kono koyo calon presiden kan. Boten lari-lari niku nggih ngeten lho kula sanjangi. Lek ning mriki nggih ning yo pantes e ngoten lah maksude. Maksude pantes. Lho kok kopi ngono maksude. Lho kok kopi. Mboten.
Masa wong-wong ngrunu gak ono sing pantes. Gak pantes blas, Mas. Boten guyon ya, Boten lek ning mriki hari Kamis saja bolo-bolo. Kamu sudah ditelepon papi ya? Masalah anggil kemar. Iya. Keren ya? Keren ya? Istimewa lah. kan benzing ya tuh mas konsep bun sak derengi pun ngeri letong sak lagerien nuno. Iya. Kita gurungin ngeri letong ya sak lagu iya. Cak bener cak enak ya. Enak lah. Engko akeh wong akhire sing nglakoni koyo ngono. Nggih, tapi enggak apa-apa. Tapi lek samarku kados niku lho Mas, samarku lek anu yen akhire Bali ning. Enggak Yun, enggak. Seseorang itu pasti akan melihat apa yang sudah kita perjuangkan dan tidak akan, ya pasti dia akan berpikir keras ketika yen akhire gohe mile. Ya Allah. Pancing terus Fir, gak usah dipancing. Ya ini nanti anu ya. Napa niku teman-teman berapa kali saya ngupil nanti dapat hadiah dari Mas Roni. Ngawur diawur. Ya nanti hadiahnya satu kaos ini, satu kaos tabrak. Astagfirullah. Kuwi lho aku Mas. Dereng mantun no kawit niko. Jedol. Gak diucapi GWS ta? Ya diucapin cuma dia gini loh Mas Yun, kamu ini gitu, jangan terlalu lelah ya, cukup lelah memikirkan ku aja, jangan sampai lelah. Tapi anu ya teman-teman yo, lek ada orang bucin ya, tapi jari manisnya tak bercincin itu kan ya gimana gitu ya sih, iya gak sih rek ya, kayak kurang gitu gak sih. Yo ngadi gue ingin lo Mas ya. Untuk mempersiapkan cincin itu kita tidak boleh terburu-buru untuk mengambil itu, kita harus memikirkan. Ya mungkin saya kalau hanya belikan cincin aja nanti saya tumbrukkan pitik jago punya tetangga saya aja sudah, insya Allah sudah bisa kebeli cincin. Ya terus? Lah nanti kalau saya terburu-buru 20 tahun, 10 tahun ke depan kan kita tidak tahu apa kita selamanya akan bermain TikTok ini gitu loh. Iya. Jadi lebih baik saya fokus ke pekerjaan saya, yaitu ngamen. Sama bawa reyeng nanti. Kamu nanti ikut apa enggak abis ini saya mau mancing. Aku kan yang nyekel tepung, Anas kan yang ecek-ecek. Lumayan loh Mas. Loh itu ya lumayan, ayo nek anu. Tak gawe ini tekok ban yo. Nggih. Lagune apa ya? Spill lagu yo. Udah datang kabar minang. Sampean sing ngendangi yo, aku sing nyanyi aku diware bunda. Ya. Udah datang kamar minang dan naisnya rumah nunggu kepastian. Sampean tung dak dong brit ngoten lho. Berarti aku se terus baru awakmu masuk. Oh,
Iya. Anu, Mas Anas icik-icik. Nas. Nanti Anas. Cong. Cong. Ayo Cong, kau mau ikut latihan ngamen enggak? Kita ada kerjaan baru ini habis ini. Nanti kita show. Kita habis ini ngamen. Ngamen. Iya, kamu yang ecek-ecek, aku yang gendang, ini yang nyanyi. Pekerjaan baru ini. Ayo kita tes mengajak kamu. Cek ecek 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 gitu ya. Cek aku. Iya. Latihan dulu ini. Ayo. Iya. Ayo. Siapa yang masuk dulu? Ini yang masuk dulu siapa? Macet. Kecepetan. Kecepetan. Berapa ya? Oke ya, 1, 2. Aku dulu. Gini loh, gini. Aku dulu aja yang masuk, baru sampean yang ngendang. Iya. Udah datang kabar minang, dendam seniman yang kepastian. Mas Ram, lanjutnya enggak roh aku lagu ini, mati aku. Udah kain kontra. Ayo Revi, ayo. Si, roh lu masuk. Terlanjur cinta mati di koyangku sayang. Yucinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontraan. Berapa pun mas kawin ku bayar kontan. Jelasan kawinan hijab kau berkumandang. Sirahmu tak bisa terharu aku nyawang, akhirnya aku demen karo wong Minang. Salah. Jatuh cinta kemenan. Jatuh cinta beneran. Enggak ini loh, soalnya pikir aku kesana terus. Mas Yun. Dalam. Jalan, Lek. Mas Roni, dibawa apa enggak ke barat? Mas Roni suruh. Ya, aku mau ini sama Mas Anu adikku dulu. Jauh. Udah, pergi dia, jauh. Nih, nanti kan diajak kan? Iya kan? Nanti diajak. Nah, kita temuin Pi itu sekalian sama adiknya yang nomor 2. Jadi kita enak bertiga kalau mau ngopi. Aman tak? Kira-kira gak ditabrak ambil Aries tagu? Gak. Gini aja lah. Nanti itu dimainkan sama dia. Kayaknya kita harus diam-diam untuk berangkat mengajak Mas Roni. Jangan keluar-keluar. Iya, nanti gini. Bilang aja ke pacarnya Mas Roni gini. Itu... Anu, mau ke Tulungagung, habis itu lanjut kemana gitu, ini gitu. Madiun. Iya. Madiun, nah. Mas Roni biar deket sama adiknya nomor 2. Kalau gak diajak, biye. Gak usah diajak. Nah, nanti itu, Mas Roni kalau gak diajak nanti itu... sendirian sambil makan mini, makan es gitu, kasihan nanti melas loh. Ini kan aku nanti kan aku sama ini, sama bunda kan, sampai sama adikku yang nomor 3. Nah, si bontot ini. Nah, si bontot ini, loh kok bontot? Ya terus. Ini nanti bagaimana caranya. Dia tuh memang ini ya,
gak sefrekuensi sama kita. Oh iya, anu lama sambung tuwe gak nyantol. Iya kan, seharusnya nanti kita itu nikahnya itu kan langsung bertiga, itu kan enak kan, satu kali jalan belikan sama kita, bapak kan nanti diberi ngurus, gak ngurus mau harus mau menciptakan aku sejarah baru. Mau aku nggowo dewe tak gonang minang, aku nggowo dewe tekok kene bontot. Mau bontot, aku bontot. Tapi mas kan ya kemarin Mas Roni bilang kok cantik gitu ya. Katanya dia. Ya. Enggak. Tapi yang kerap kok lihat teleponan itu ada ngomong. Kayak kode gitu. Teleponan habis sopo? Enggak. Mas Anas. Niki adikku yang nomor 3 cantik enggak? Lah apa kok ngedep aku, Cok? Lu gendeng emoso ngedep aku. Yang nomor 3. Cantik. Mas Roni. Enggak ada isinya. Mas. Mas Roni. Lu berita aku, Cok. Napa? Aku mau tanya, minta pendapat. Apa? Nggih. Kulo nyuwun pendapatnya jenengan nggih, parang. Enggak boleh pergi loh ya, nanti kalau pergi dia ikut pergi loh, bahaya. Piye? Adikku yang nomor 2 cantik apa enggak, Mas Roni? Cantik tapi masih cantik Rafika. Oh, jadi enggak cantik. Loh, semua perempuan itu cantik. Oh, tapi tak bilangin ke Bunda nanti. Duh, aku definisi tantang. Bunda yang nomor 2 tak punya Mas Roni cantikan ini. Gitu. Enggak cantikan Rafika. Wes. Bahas Leone ae. Ini cong-cong, kau tahu enggak? Kau tahu ya. Sopo? Mas Yun. Iyun iki yo. Wingi yo. Kan ngerti yo. Kan lek de teleponan fitian yo. Masyaallah cong-cong. Harusnya yang manja itu kan cewek kan? Cewek biasanya. Tapi itu kebalik, Cong. Gitu. Waktu makan itu kan VC kan. Gini makan. Ini anggap aja itu tanganku ya. Makasih. Jadi makanan itu enggak langsung dikunyah. Senyum-senyum dulu. Gitu. Oh. Mbak Rafika, oh ya ini Mas Roni ya. Enggak, bercanda Mas, bercanda sih. Bercanda. Nggih. Sampean lift sendiri nanti tak naikin. Ini Mbak Rafika, apa siapa nih? Mau naik, Mas. Siapa? Nyekip aku di sini ini. Kata teman-teman. Rafika. Ini enggak error ini. Kak, enggak tahu kamu akunnya. Ini Ki, Niki. Enten. Kak Bucu Yun rek ngawur Yun. Jangan ngawur Yun. Ditelok wong akeh Yun, sumpah kon. Aku mau judu-judunya mau. Wes sing bener iki kamu ambek bundamu iki ambek bungsu, aku tak bontot. Nang Minang gak dhewe. Ya tapi apa enggak sakit adikku yang nomor 2 cuma dibaperin aja. Jolo arek. Saya baperin sapa aku enggak tahu lah Pak Beda. Mbak ben pindho mbok ben piro ngono ngawur ae kon. Enggak kenal aku. Enggak tahu. DM enggak tahu aku ngawur. Wes gini aja lo, nanti kita cari bersama-sama buat adikmu yang nomor 2 itu. Loh, kenapa enggak dikasihkan ke aku semua? Oh kamu 2. Hei, senangnya dalam hati, kalau beristri 2 seperti dunia. Ada yang punya. Oh mau 2-duanya kau. Hei, bangkat. Masih un.
Hei, saya bekerja, paling telepon-telepon, nanti aja, gitu. Kan, apal kan dia, apalah biasa teleponan soalnya. Hei, ada elokku, gak enak aku, jangan telepon-telepon. Kalau bundanya, kalau bundanya itu gini Mas Roni, kamu gimana? Sudah gak sayang aku toh, kamu ya, udah kamu... ini ya sama aku ya, kamu udah nyari yang lain ya, gitu, sama Imat Batu gini. Pancing terus Mas, iki wis tak pancing terus iki, wis. Gak apa teman-teman, gak ada yang. Mas ini terakhir geng ngapunten nih. Kula badan iki yuk nyombor. Ya, enggak iki pesan iki agak serius sedikit ya. Ikuti apa kita kan penonton teman-teman ya. Andai ibarat kita nonton televisi kan kita enggak bisa nyuruh pemain FTV itu melakukan apa yang kita inginkan. Kan enggak iso kan, semua kan ada skripnya kalau mau main film. Kan gitu kan. Jadi kalau ingin suruh menjadi apa yang kamu inginkan ya enggak bisa. Itu teman-teman. Tetap ingat, meskipun karena maksudnya aku di dunia ini tidak ada yang sempurna. Itu loh. Aku lagi gak sesuai ambek karpe di jeneni kan ngono ya. Nggih. Semua ini ujian dari Ilahi. Ya Allah. Ya. Saya udah bilang ke Mas Roni kemarin ya, Mas Roni aku belum siap kalau sekarang. Gitu. Ya. Kalau untuk ya karena ya saya ceritakan dulu nanti kalau 20 tahun dari 10 tahun ke 20 tahun ke depan apa saya akan tetap seperti ini ya toh? Ya. Betul. Wes. Dia sudah akan fokus ke dunianya sebagai apa? Tukang arit. Dan memperbesar kandangnya. Insya Allah kalau ada rezeki Mas, saya nggak janji akan memperbesar, cuma ya itu aja kalau ada rezeki nanti buat, kalau nggak ada ya nunggu aja kalau anu. Jadi saya nggak cukup kalau diberi waktu 1 bulan 2 bulan. Uang dari mana Mas Roni? Iya. Nggih pun lek ngoten nggih, kula badhe niki turun. Kamu jangan lali. Jangan lupa latihan lagu itu ya. Hana datang ke Minang itu nanti kita ngamen. Kita segera realisasikan itu nanti ngamen kita ya di kota-kota besar. Tapi aku nggak bisa nyanyi Mas. Ya harus nyanyi ikut lah, diputer-puter terus. Pentingan gendangannya mbak cek-cek. Ula lo hanya bisa mencintainya dengan setulus hati. Tidak bisa memberi. Sumpah kon ketemu tak itik-itik, kon tak taleni. Nang gue tak itik-itik sampai muntah. Jangan takut-takut. Gue harus Niki ya. Nanti tinu itu Pak. Nopo? Yang tahu tadi masin ngupil berapa kali? Ayo, nanti dapat kaos tabrak dari Mas Roni 1 biji. Kali ini iki Mas kersane ini iki double kenang-kenangan dari Mas Roni toh. Ayo ambil oleh kaos sobat nyarit yang terbaru. Kalian sudah check out? Aku goro-goro wingi diserang kok. Gak mau sudah. Gara-gara apa? Gara-gara ini tak ini narkit bajunya bapak kemarin aku. Ya udah yang ikhlas-ikhlas aja yang beli Mas, enggak apa-apa. Nah, yang ikhlas-ikhlas aja ya. Yang udah beli terus bisa dipakai, gak sing tuku siji terus mari ngono ngomong-ngomong sing gak ngono ku. Hah. Iya, koncok blok api ini. Niki Mas, jatuh lagi. Tapi aku siap, meskipun jatuh harus mengejar cintanya.
kali. Ya ya. Ya, Dek. Game pun guys. Masin pakai undur diri. Nggih, buat teman-teman makasih banyak, sehat selalu, lancar rezekinya. Jika masih ada salah kata maupun ucapan tingkah laku yang kurang berkenan, masih minta maaf. Masalah ini mau lanjut, Miki. Iya, aku santai. Yang udah masih koin, makasih banyak ya. Buat teman-teman yang belum punya anak, udah nikah lama, belum dikasih momongan, semoga cepat dapat momongan. Yang udah tunangan, semoga cepat dapat nikahan. Daripada nanti dicari itu ganti bahaya. Nah, ya udah buat teman-teman makasih banyak ya.